pembelajaran di kelas 11 IPS 1 hari ini menggunakan metode peta konsep kami. Seperti apa? Kita lihat. Setelah guru menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dan kemudian memberikan stimulus tentang Perang Dunia Pertama, maka setiap kelompok atau siswa diminta kelas ini membuat sebuah kelompok. Satu kelompok terdiri maksimal dari 4 orang. Kemudian mereka menyusun strategi untuk mengakses informasi dan selanjutnya mereka memfoto materi-materi yang ada. Digunakan oleh banyak orang dengan cara memfoto tiap halaman, tiap kelompoknya. Untuk dijadikan bahan sebagai bahan diskusi mereka nanti. Gambar-gambar materi yang telah mereka dapatkan selanjutnya didiskusikan untuk dibuat sebuah mind map atau peta konsep oleh satu kelompok. Setelah mendapatkan gambar-gambar informasi dan mengumpulkan bahan, maka selanjutnya mereka berdiskusi untuk membuat sebuah peta konsep. Peta konsep ini berdasarkan sumber yang mereka dapatkan dan kemudian dibikin sebuah peta konsep bersama satu tim. Konsep yang dibikin tidak hanya sekedar dari materi yang ada, tapi mereka juga bisa menghiasnya dengan warna-warna yang berbeda berdasarkan materi yang mereka dapatkan. Mana yang penting mereka tandai. Nah, proses diskusi di sini sangat penting karena setiap kelompok nanti harus bisa mempresentasikan peta konsep yang telah mereka bikin. Gimana untuk membuat peta konsepnya bisa? Sambil diskusi ya, menyusunnya ya. Berapa sih? Peta konsep, maka selanjutnya mereka mendiskusikan bagaimana cara mempresentasikan peta konsep yang telah dibikin secara inovatif dan secara menarik untuk presentasi nanti. Oke, silakan ditata ya, peta konsepnya udah ready? Iya, Pak. Ini bagiannya mempresentasi nanti? Kamu presentasi nanti? Oh, semuanya, oke. Okay. Silakan dibagi ya, untuk yang presentasi, kemudian peta konsepnya diperbaiki yang bagus juga. Selanjutnya, tiap kelompok menjelaskan tentang peta konsep yang telah mereka bikin. Bagian mengalami kehancuran ekonomi. Nah, untuk menghadapi kehancuran ekonomi ini, beberapa negara dunia itu tumbuh menjadi negara ultranasional. Rusia, Inggris, Perancis, dan di front Afrika itu tepatnya di Bulu Masjid, di Afrika Utara dan Perang Inggris.